Ma'asir muslimin Sidang jamaah solat Jumat Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikisahkan Suatu kali Datanglah iblis laknatullah alaih Berdialog dengan Nabi Berubah wujud menjadi manusia Dan menampakkan diri di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu iblis ini berkata kepada Muhammad Ya Muhammad Kali ini saya datang kepadamu mau bekerja sama. Nabi berkata, Alhamdulillah, apa gerangan kerjasamanya? Ya Muhammad, saya ingin beritahu di antaramu, umatmu yang menjadi teman saya. Nabi berkata, wah penting ini informasi. Adakah di antara umatku yang menjadi temanmu? Ya, di antara umatmu ada sepuluh jenis manusia yang menjadi sahabat saya. Na'udzubillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Lalu Iblis, laknatullah alai berkata, "Ya Muhammad, di antara umatmu sepuluh sahabat saya, satu yang pertama dan utama yang menjadi sahabat saya, al mutahawil mereka yang menganggap enteng solat. Siapa mereka yang dianggap menganggap enteng solat? Mereka yang sudah tahu solat lima waktu itu wajib, mereka yang sudah paham bahwa meninggalkan solat itu dosa." Tapi mereka tetap merasa tidak ada dosa ketika tidak sholat. Mari kita periksa hati kita. Banyak di antara kita puasanya Ramadan. Kalau dia tinggalkan dia merasa berdosa. Bahkan dia tinggalkan dia ganti setelah Ramadan. Banyak di antara kita takut dia berzina. Takut dia ngambil sendalnya orang. Tapi ketika dia tidak sholat. Dia tidak punya perasaan merasa berdosa. Padahal puncak kemaksiatan kepada Allah adalah ketika Anda melalaikan solat. Saudaraku yang kucinta, karena Allah, begitu Anda ibadah baik tapi tidak mendirikan solat, demi Allah, kalian adalah orang yang sia-sia dalam beramal. Kenapa solat ini penting? Satu, karena solat ini adalah tanda keislaman kita. Maknanya, biar ibadah-ibadahmu yang baik, yang lain kamu bangun masjid silaturahmi baik, puasa Ramadanmu cukup, tapi tidak sholat demi Allah kalian kafir di hadapan Allah. Buka Al Quran surah Al Fat, di situ Allah jelaskan Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Rasulullah, waladina ma'aku asidau al kufar ruhama ubainam. Tarakum rukaan sujada ya betaguna minallahi waridawana Fimahum piwujuhihim min asari sujud. Ila akhir ayat. Ayat ini menginformasikan. Tanda umat Muhammad. Passwordnya. ID cardnya kalau kalian mengaku Islam. Rukaan sujjadah. Kata Allah. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Ulama menafsirkan ayat ini. Mereka yang mengaku Islam. Tapi tidak sholat. Mereka ulama tafsir. Mengatakan kafir di hadapan Allah. Kafir itu bukan sekedar tidak meyakini dua kalimat syahadat. Kafir itu tidak sekedar keluar dari Islam, tapi dia mengaku Islam, yakin dua kalimat syahadat, tapi dia tidak sholat sesungguhnya kafir menurut para ahli tafsir. Bahkan imam syafi'i menghukuminya orang yang tidak sholat. Kalian tidak pernah nampak di depannya mereka sholat? Ketika dia wafat jangan kau jenazahnya. Satu. Kenapa sholat penting? Karena dia tanda keislaman kita. Yang kedua, kenapa sholat penting? Karena dia adalah tiangnya agama. As-sholatu imanuddin. Sholat itu tiangnya agama. Alhamdulillah. Allah takdirkan saya sebagai pencerama. Saya keliling-keliling dari Sabang sampai Merauke. Dengan melihat segala jenis bangunan. Ada bangunan bisa berdiri tanpa ada dinding. Ada apa? Ada bangunan bisa berdiri tanpa ada atap, ada, tapi saya belum pernah melihat ada bangunan yang tidak ada tiangnya. Semegah apapun, sekuat apapun, suatu bangunan, kalau tidak ada tiangnya, pasti bukan bangunan namanya. Itulah solat, ketika kita tidak solat, sesungguhnya kita tidak punya tiang agama. Maknanya, ketika Anda tidak solat, Anda hancurkan agamamu. Yang ketiga, kenapa penting ini sholat? Sholat adalah amal yang paling pertama diperiksa di akhirat. Ketika malaikat pengantar jenazah sudah pada balik, kita wafat dan pengantar jenazah sudah pada balik. Bahkan dijelaskan dalam hadis, langkah kaki orang yang terakhir mengantar jenazah masih kedengaran oleh jenazah. Datang malaikat bertanya kepada sang jenazah, dan yang pertama ditanya bukan puasa. Yang pertama ditanya bukan haji. Yang pertama ditanya bukan zakat, tapi apa yang pertama ditanya? Salatnya. Bagi mereka yang bagus salatnya, dijaraskan oleh Nabi. Merebuka siapa Tuhanmu? Maka salat akan berkata, "Eh, kau mundur." Salat yang akan jawab pertanyaan kita. Salat akan berkata, ketika kau hidup di dunia kau rajin pelihara sekarang, sekarang saya yang jaga kamu, ketika kau hidup kau rajin pelihara dan jaga saya sekarang saya tugas jaga kamu ditanya marabuka sholat kita menjawab Allahu Akbar Allah maha besar malaikat lalu bertanya lagi, man nabi siapa nabimu, sholat kita akan menjawab lagi, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Lalu ketika itu Allah sampaikan Malaikat Bukan dia yang jawab pertanyaanmu Bukan jenazah itu yang jawab pertanyaanmu Tapi sulitnya Karena dia baik sulitnya Tidurkan seperti nikmatnya tidur pengantin baru Kalau sholatnya baik Kalau dia baik sholatnya puasanya diperiksa Hajinya diperiksa Sakatnya diperiksa Silaturahminya disedekah Semua diperiksa amalnya tapi kalau salatnya tidak beres seluruh amalnya langsung Allah katakan hapus seluruh kebaikannya tidak ada gunanya. Itulah makna daripada as-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah. Salat kuncinya kebaikan, salat kuncinya surga. Tidak ada salatmu, tidak ada kunci ibadahmu, tidak ada salatmu, tidak ada kunci surgaMu. Nanti di akhirat dinampakkanlah pahala bagi orang yang baik yang banyak pahalanya tapi solatnya tidak beres. Lalu Allah sampaikan, hai hey dasat, ini puasamu, ini hajimu, ini sakatmu, ini wakafmu, ini silaturahmimu, ini amal-amalmu yang baik. Ini, ini, ini. Ada seribu gunung. Lalu Allah katakan, mana kuncimu? Apa kuncinya? Solat. Tidak ada sekuncinya. Lalu Allah katakan, hapus seluruh amalmu karena kau tidak punya kunci. Saudaraku, anda tidak puasa, masih tetap dikatakan Islam. Anda tidak haji, masih bisa dikatakan Islam. Tapi ketika Anda tidak sholat, sesungguhnya telah kafir di hadapan Allah. Kekafiran yang nyata bagi mereka yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena Bapak sekedar sekalian, sholat ini tidak ada kesusahan pelaksanaannya. Beda puasa Pak, puasa Ramadan 30 hari kita lapar. Menahan lapar dari pagi, subuh sampai maghrib. Haji perlu puluhan juta ngantri bertahun-tahun sebulan kita tinggalkan keluarga. Sakat perlu modal. Tapi sholat. Apa alasan bagi mereka yang tidak sholat? Saya tidak hafal bacaan sholat. Walatai asumir rawfillah. Jangan kau putus asa datang sholat jamaah di masjid. Meskipun tidak ada bacaan kau baca. Imam yang wakili bacaanmu. Saya sakit ustaz tidak bisa berdiri. Allah kasih dispensasi silahkan kau duduk. Saya tidak bisa kena air, Ustadz Allah kasih keringanan. Silahkan kau tayamum. Saya tidak tahu kiblat Ustadz dalam perjalanan. Silahkan menghadap ke mana saja yang penting niatmu menghadap kiblat sah. Saya dalam perjalanan Ustadz tidak bisa sempurna sholat saya. Allah kasih keringanan. Silahkan kau jama. Inilah sehingga kenapa sholat ini penting karena pelaksanaannya tidak ada kesusahannya. Maka saudaraku yang masih malas sholat, mudah-mudahan selesai khutbah ini, perbaikilah sholat kalian. Coba lihat pak, kadangkala sholatnya cuma hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Tapi begitu ada masalahnya, dia salahkan Allah. Ya Allah, kenapa hidupku susah? Ya Allah, kenapa rumah tangga aku berantakan? Kok tidak sholat, bos? Coba lihat itu yang selalu terlambat sholatnya, Pak. Coba lihat, coba lihat. Itu juga itu minggu lalu. Dia juga itu minggu depan. Lalu mau masuk surga. Memangnya nenekmu yang punya surga. Coba lihat, hafal mukanya itu. Lihat-lihat itu dekat pintu, Pak. Kalau sholat Jumat, itu juga itu yang minggu lalu. Itu juga yang minggu depan. Hanya sholatnya hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Apakah susahnya saudaraku yang kucintai karena Allah. Datang lebih awal sholat jumat. Pakailah parfum. Pakai warna putih. Sebelum asam sunda duduk. Bersalawatlah kepada nabi sebanyak-banyaknya. Nunggu asam jumat. Selesai sholat jumat jangan langsung pulang. Kau tinggal sekejap saja. 5-10 menit kau minta kepada Allah. Kecil buat Allah bayarkan itu utang-utangmu. Tapi bagaimana Allah mau menolong kita? Sholat Jumat aja kita paling terlambat. Dengar saudaraku yang selalu terlambat sholat Jumat. Dijelaskan oleh para ulama. Orang yang hadir sholat Jumat sudah asan berkomandan. Sudah naik hatib dan berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian baru masuk. Buku absen sudah tutup. Sah sholat Jumatnya. Tapi sudah tidak masuk dalam buku absen. Nanti di akhirat diperiksa. Eh, kenapa banyak sekali alfamu? Saya hadir, ya kau hadir tapi terlambat. Sidang Jumat yang ya. saya muliakan, mudah-mudahan yang selalu terlambat Jumat malu-malulah kau nanti pulang cepat. Kalau sudah disindir begini, belum juga malu-malu cepat pulang, Pak. Itu Bapak sudah kena penyakit hati kaswatul kolbi. Orang Bugis bilang maket doati, kak doro apa itu keras hati tidak mempan nasihat. Ini yang Allah katakan mereka lebih hina dari binatang. Kambing nakal pak potong dagingnya bagi-bagi. Kambing nakal jual di pasar laku. Tapi kalau manusia selalu terlambat sholat, tukang tipu, pengangguran, buka ganggu orang, diapain pak? Mau dijual siapa yang beli? Mau dipotong siapa yang mau makan dagingnya? Inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Kalian lebih hina dari binatang pertama yang menjadi temannya setan al bisolah, yang menganggap enteng sholat ada lagi tuh paham menyesatkan oh ngapain kau solat kau masih judi ngapain kau solat masih suka film porno ngapain kau solat masih suka pembohong kalau bapak sudah pembohong suka judi tidak solat lagi dua kosong namanya itu pak menang berdiri dosamu tapi kalau sholat dia ya judi minimal satu sama. Walatul bisul hak kabil batil. Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Dosa-dosa kebaikan kebaikan. Ada lagi yang berkata. Sudahlah. Yang paling penting itu hatimu baik. Biar kau tidak sholat. Hatimu baik. Siapa yang ajar Bapak bila hatimu baik biar tak sholat? Kalau yang penting hati baik, mestinya Nabi Muhammad tidak usah sholat paling baik hatinya, paling bagus akhlaknya, paling bagus tutur katanya. Tapi apa beliau tidak sholat? Tetap sholat. Ya Allah, murahkan rezekiku. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, berikan saya keturunan yang soleh dan soleha. Allah dengar itu doanya Bapak. Maka Allah jawab. Apa jawabannya? Hayya alal falah. Sini. Arti dan makna hayya alal falah itu sini saya kasih kamu apa yang kau mau mari saya kasih kau kemenangan itu hayal al falah tapi sayang Allah memanggil kita hayal al falah sebentar masih bisa satu batang ini masih panjang khotbah pantas 30 tahun anda jadi pegawai negeri tidak bisa lepas dari kredit kenapa? karena anda jauhi yang punya dunia yang kedua yang menjadi temannya setan, ganiun, mutakabir, orang kaya yang sombong. Puncak dari orang kaya yang sombong adalah mereka yang bakhil, pelit, medit, dedekut, seke. Pak, bapak merantau dari Sulawesi Selatan. Datang bekerja ke Medan, ternyata di Medan tidak dapat pekerjaan. Demi Allah, Bapak masih punya pilihan. Apa pilihan Bapak? Balik kampung. Datang orang Jawa bekerja ke Medan, ternyata di Medan tidak sesuai yang diharapkan. Masih bisa ada pilihannya. Apa pilihannya? Pulang kampung, mangan orang mangan yang penting ngumpul. Pegawai negeri, pilkada kalah yang didukung. Yang tadinya kepala dinas akhirnya menjadi staf ahli. Tidak disenang sama wali kotanya. Tidak senang gubernurnya. Ada pilihan? Ada. Apa pilihanmu? Pensiun dini. Tidak ada urusan dengan wali kota gubernur. Tapi demi Allah. Begitu bapak masuk kubur, ada pilihan? Eh, tidak senang ini sini. Menderita saya mau keluar dulu. Tidak. Begitu masuk kubur, tidak ada pilihan. Kata Nabi, putus semua amal-amalmu kecuali tiga perkara yang bisa mengalir amal-amalmu meskipun kau sudah dalam kubur. Satu di antara disebut sedekatun jariah, yaitu sedekah. Saya bangga mendengar tadi, Pak. Saldo kas, Pak, lebih 200 juta. Jumat lalu pemasukannya kalau saya tidak salah dengar tadi 20 juta. Hari Jumat 20 juta. Jarang-jarang masjid Jumat 20 jutaan ke atas celengannya alhamdulillah alhamdulillah bagi saudaraku yang banyak masalah dalam rumah tangga yang banyak masalah dengan pekerjaan mari tolak bala dengan cara apa bersedekah sedekah pembangunan masjid Bapak lihat ada pembangunan sebelah kanan kita ayo sedekah bagi mereka yang punya kuasa mereka yang punya kekuasaan bantu pembangunan masjid dengan tanda tangan dan kekuasaan. Bagi mereka yang Allah titipkan kekayaan bantu pembangunan masjid kirim semen besi ke sana. Anda tidak punya kuasa, Anda tidak punya duit, bantu pembangunan masjid ini dengan apa? Pikiran. Kalau kita cerdas bantu menjadi arsitek, ternyata kita juga tidak bisa karena tidak punya ilmu. Bantu dengan tenaga, datang angkat semen. Gotong royong. Ternyata juga tidak bisa. Maka bantu pembangunan masjid dengan cara apa? Diam. Jangan banyak bicara. Ada juga tuh pak, tidak pernah datang masjid, tidak pernah datang rapat, tidak pernah berjamaah. Cerewetnya minta ampun. kok diam aja deh. Sudah Jumat yang saya muliakan. Mereka yang baki. Orang kaya yang sombong. Dan wujud konkretnya adalah pelit. Itulah temannya setan. Sebaliknya, Orang kaya yang pemurah jauh lebih gampang masuk surga daripada kita yang miskin. Orang miskin bersamaa, orang kaya juga mampu berjamaah. Orang miskin bangun salat tahajud, orang kaya juga bisa. Orang miskin tadarusan, orang kaya pun mampu. Tapi begitu orang kaya menghajikan orang, mengumrahkan orang, membangun masjid, membangun pesantren, tentu kita orang miskin tidak bisa mengikutinya. Sebenarnya masih ada lagi yang menjadi teman setan tapi waktu Jumat jualah yang membatasi kita. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fis kafatan. tattabi'u Innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan engkau bersahabat dengan setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata Rasulullah menginformasikan. Ada sepuluh teman setan di antara kita. Satu, mereka yang menganggap enteng solat. Dua, mereka yang kaya diberikan kemampuan oleh Allah kekayaan. Tapi enggan bersakat dan bersedekah. Semoga Allah menghindarkan kita dari golongan teman-teman setan. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami musturun billahi fi sabilil haq. Barakallahu li walakum wa izail mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.